Oke semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Union Day. Nah, di video kali ini aku mau memasak jamur tiram. Ini aku masaknya super simple tapi enak banget. Di sini aku potong-potong dulu 2 batang daun bawang. Potongnya seperti di video ini ya teman-teman. Kalau sudah, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita iris tipis 6 siung bawang merah dan juga 6 siung bawang putih. Nah, untuk bawang putihnya kita keprek-keprek dulu seperti ini. Menurut aku rasanya lebih keluar dan baunya lebih harum. Kalau sudah, kita iris tipis-tipis juga, kayak gini. Lalu aku tambahkan juga cabai rawit, ini kira-kira 7 buah ya, atau bisa disesuaikan dengan selera. Lalu aku tambahkan juga 2 buah cabai merah besar, kita potong serong-serong seperti ini. Lalu aku juga mau tambahkan 1/2 buah bawang bombay ya, ini kita potong-potong dulu. Lalu ada 1 butir telur, ini kita kocok lepas. Selanjutnya ini ada 200 gram jamur tiram, ini sudah dicuci bersih ya, dan sudah kita suwir-suwir seperti ini. Thank you.